Anggota DPRD Provinsi Riau, Khairul Umam, melakukan reses di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, bantuan kelompok nelayan, hingga UMKM. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Riau, Khairul Umam, menggelar reses di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Berbagai usulan disampaikan masyarakat pada kegiatan tersebut, mulai dari perbaikan jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, hingga berbagai usulan lainnya. Khairul Umam menjelaskan reses yang dilakukan merupakan jembatan antara legislatif dan masyarakat, sehingga masukan dan aspirasi yang diusulkan bisa terrealisasi. Pada kesempatan ini, mulai dari tanggal ini kemarin, itu tanggal 10 sampai tanggal 17 ini, kami reses ya, kembali kepada masyarakat. Alhamdulillah, tadi banyak juga usulan-usulan, tentu saja berbeda ya dengan kabupaten. Provinsi ini ada usulan-usulan yang berbeda dengan provinsi, kabupaten, dan jalan, dan juga infrastruktur yang lain seperti tiang listrik dan sebagainya. Itu tentu saja merupakan kebutuhan dari masyarakat kita, tadi sampaikan aspirasinya. Ya, mudah-mudahan nanti ada kelompok-kelompok yang membutuhkan layan dan sebagainya, tadi ada permintaan, nanti tentu saja kita akan usulkan menjadi aspirasi masyarakat kita untuk kita usulkan di APBD kita untuk tahun 2026, insyaallah. Melalui reses ini diharapkan usulan masyarakat dapat diperjuangkan dan diakomodir dalam APBD Riau 2025. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV melaporkan.